hujan ke apa? Kenapa hujan ke apa? Teks ini bagaimana ini? Ceritanya bagaimana ini? Oh tidak, apa? Karena angin barat yang cukup kencang sehingga lombok yang besar. Nanti kita berlari dengan taksi, tunggu di tengkrom. Berarti kita naik mobil ini? Iya, kita naik mobil. Saya juga sebenarnya mau ikut, tapi saya paling takut ombak. Makanya saya harus naik mobil. Tunggu di tengkrom. Oke, sampai kita gitu. Jadi teman-teman, kami baru tiba di terminal Tanggaron. Saya bersama Abang Yunus dan kru yang lain. Sementara itu kami akan makan siang dulu. Ya. Baru lanjut perjalanan menuju Kampung Dua. Geser dari terminal Tanggaromi menuju arah bawah. Gelombang, men, gelombang. Selamat siang Kampung Kiara. Di Tanusan. Dan saya juga sebagai orang pertama yang dulu di Kampung Tanusan.
Jadi itu gambar dari udara kampung distrik Tanusan Arguni Bawah. Jadi saya di sini tidak sendiri, saya masih stay dengan adik-adik dari kampung distrik Tanusan Arguni Bawah. Saya perkenalkan nama-nama mereka. Kau nama siapa? Jembris Farisa. Jembris Farisa. Sedangkan adikku nama siapa? Raymond Farisa. Raymond Farisa. Kalau kau? Ibrahim Riasa. Oke. Masih ada Laut. Ini kegiatan apa ya? Masyarakat sama kamu. Masuk di berapa kampung, 5 kampung ini untuk bicara tentang izin film sana. Begitu. Ini sebenarnya rahasia tapi saya kasih tahu saja. Karena di kampung ini Matias Parisa yang menjadi apa? Pemeran utamanya sudah. Di kampung. Kalau ibu-ibu nus tertawa di belakang. Jadi gitu setelah ini kemana lagi? Ya arah ke mana, tapi itu baru. Ketika saya tiba di Kampung Mandiwa ini, visi misinya seperti apa nanti? Visi misinya ke depan itu tentang film supaya untuk menjaga dan meningkatkan kita punya aktivitas film Mukasinat ke depan itu, sehingga masyarakat yang ada di Ruara Group ini bisa tahu dan bisa mengerti apa maksud daripada film Mukasinat ke depan. Dengan adanya film itu, maka semua masyarakat dan anak-anak yang masih sekolah di pendidikan SD sampai SMP, bahkan sampai SMA, mereka bisa menjelaskan dan menjadi motivasi untuk generasi yang berikutnya. Itulah penyampaian dari seorang Matias Farisa yang tentang visi-misi tentang nantinya kita bikin film yang bercerita tentang Mukasinat, yang artinya anak kasihan, yang tujuannya itu fokus pendidikan. Sekian itu dari penyampaian dari kakak Matias Farisa. Ikuti jejak kami karena masih ada beberapa kampung yang kita masuk dan bercerita tentang film Mukasinat. Yunus bilang selamat tidur buat semua, nantikan kami di besok pagi yang cerah. Yo, selamat pagi buat teman-teman semua. Ini pagi ini kita orang lanjutkan perjalanan di Kampung Jawera untuk dalam program yang kemarin saya sudah katakan bahwa ini program kami masuk untuk pemberitahuan untuk izin 8 suku ini untuk kegiatan pembuatan film.
Untuk itu, ikuti terus perjalanan ini. Teman-teman, kami lanjutkan perjalanan ke Kampung Sawi Group. Kampungnya di depan. Dan nanti saya akan bikin vlog lagi di Kampung Sawi Group. Selamat menyaksikan. Ini bagaimana ini, Bang? Itu saya salah jalan ini, makanya kita kandas. Karena semua orang bang. Ada orang kampung tertawa kita ini. Memang, daerahnya tertawa di sana. Aduh, Sawi Group loh tertawa orang ini. Jadi ini kita ada salah jalur. Kita sudah masuk di daerah daratan. Sebenarnya orang-orang yang di dalam perahu ini semua sudah tahu jalur ini, tapi karena asik cerita di atas perahu, makanya terakhirnya antar kita menuju jalur yang darat. Makanya kita tak kandas, tapi semangat untuk memasuki Kampung Sawi Group tidak pernah berhenti. Kita maju terus ya, bang. Ya kita maju. Okay. Apapun yang terjadi, kita sudah hampir di puncak. Jadi mau dan tidak mau harus. Siap. Sekalipun dan takut, saya tetap berusaha sampai tembus. Tembus, ya. Sampai jantung. Oke. Okay. Selamat menyaksikan. Ketika mati, ya. Maka daerah itu kelihatan lumpur tau. Hanya bisa kelihatan air itu ketika pas-pas dengan punya alur sungai yang alur kali. Tapi kalau satu tengah sana itu ada salah satu yang keluar lombok juga dia paksa itu. Itu mereka paksa itu, sudah paksa. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Mereka sudah datang. Jejak mereka. Desa. Oke, kita lanjut lagi ke Kampung Bu Gerba. Ada di depan. Masih dalam proses perjalanan. Dan tetap ikuti perjalanan. Tidak bisa lewat dari sini. Kita lewat dari paling. Kita loncat juga.
tahu penasaran di depan kalinya seperti apa, terus ada rumah di sana atau tidak. Kita saksikan ke depan. Di sana perahu ada keluar. Ini nom bilang kali itu. Di sini kalau air turun tuh begini sudah. Inilah kehidupan orang kampung. Ketika air turun, mereka seperti inilah. Harus ikuti kali. Dan kita memasuki yang disebut kolam kali untuk masuk ke dalam sana. Jadi teman-teman, ini sudah yang disebut kali, yang apabila air turun, warga setempat di kampung tersebut ini menggunakan kali ini untuk bisa masuk sampai di kampung. Saya sangat terpukul sekali melihat suasana ini. Halo. Di kota ini hidup bagus, hidup masih enak, belum di kampung tetap ikuti. Gimana? Di orang jauh ke sini, solid, sampai bagus. Saya terpukul sekali. Makanya saya lompat di bawah. Iya, lompat sudah. Tadi iya, kita kadang lagi salah satu anak kampung dari apa dia? Kampung burger pak? Sudah. Tangkal. Ada dalam ini. Naik. Ada po tempat ini. Boleh dek nerin. Di mana Abang Yunus? Bos, tempat. Dari mana tadi? Ya. Selamat pagi menjelang siang. Bang Yunus, ini bagaimana ini? Ini ibu-ibu kali di bawah kampung bagaimana tadi? Pakai alam ini. Ini proses jembatan yang tadi kami lihat dari laut, dan saya dengan Abang Yunus mau jalan ke depan. Selamat siang. Wih, mantap be. Di sana anak-anak kecil orang udah bermain skit-skit. Jadi saya dengan salah satu orang tua di kampung apa nih? Borogerba. Ya, ini bapak nih selaku warga atau apa? Selaku kepala desa atau apa ini? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Oke. Dengan bapak siapa ya? Pak Demarius. Abang Yunus ini kita punya keluarga satu sudah. Ini jadi kita sudah tiba di depan sini sambil menunggu. Mari ke sini, baru bergabung. Oke. Mari kita saksikan kampung Burgaba dari udara.
rumah siapa? Yang sana, yang sana. Itu yang sana. Tenggelam, coba tenggelam. Alam yang ada di negeri ini, sehingga sampai kapanpun mereka tetap menikmati ini dan menjiwai negeri ini. Sehingga ketika mereka besar, pasti ada harapan-harapan yang mereka akan bangun di negeri ini. Mereka bingung menangis lagi. Jadi ke depan itu, bukan alat ini apa, tapi ada alat yang bisa membuat mereka lebih bahagia lagi. Menurut saya ini sebenarnya yang memacu mereka untuk depan ketika mereka berkembang, maka ada hal-hal baru yang mereka akan bangun, mereka akan menciptakan, bukan hanya papan, tapi mungkin ada yang bisa jadi tiga. Oke, ini aksi orang kampung. Where apa tuh nama kampung ini? Burger Bang, yes. Burger Bang. Jadi orang punya aksi hari ini sudah lihat kampung dari udara, dan hari ini kita menuju. Jadi saya dengan salah satu warga Burger Bang, kita jalan-jalan keliling kampungnya. Sambil minum teh. Oke, ikuti jejak kami. Main orang kayak bagaimana? Kagak pakai bahasa dia. Mentali. Garis ini yang ada bawah ini. Kakak kenalan dulu, ini siapa nih? Kakak siapa? Jadi kita ada kenalan dengan sekarang. Kampung ini juga daun gede. Punya hasil khas, ciri khas. Iya. Ini daun gede ini membuat tubuh segar. Bapak dia dah kasih kita oleh-oleh. Ini apa nih bapak? Ini apa? Masoi. Masoi. Ini kasih saya Masoi. Terima kasih banyak bapak. Terus ada apa lagi Mas sebelum Masoi? Terus saya dapat kasih pala perempuan. Woi, mantap sekali ya. Ini sapunya sedua. Terus bapak juga ada kasih ke abang Jo. Kasih abang juga apa ini, Mas? Masoi juga. Woi. Terima kasih saudaraku. Mantap sekali ya. Besok-besok saya tanam dia tumbuh. Nanti saya tetap ingat kampung ini juga. Oke. Itu pemberian dari bapak juga untuk saya dan kakak abang Yunus. Itulah
pemberian dari Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati selalu. Tanpa dia kita tidak bisa keluar dari kampung ini, karena kampung ini kalau mati itu setengah mati sekali keluar. Makanya dia jadi petunjuk jalan. Dah. Mari maju ke sini sambil lihat. Dorong sini. Bulana ada itu, bulana. Oh, bulana kemari. Coba gosok-gosok sini terus. Ke depan sini. Iya. Satu saja. Bulana saja. Jangan-jangan tapi gas masuk terus. Ini kita kan lagi-lagi tambah. Kita mau kasih dia lompok lah ke jalan. Cukup. Ambil. Tambah. Ini ada salah satu nelayan ya. Dia pancing bulana, ikan sembilan, dan dia cuma-cuma saja tidak bayar. Orang kampung ini boleh bayar, tidak sama dengan orang di sana. Kalau dapat lihat ikan harus bayar lah, dibayar lah. Jadi itu adalah hati yang paling baik. Ya, apa untuk terjadi kita banyak. Dengan Abang Yunus jalan-jalan keliling kampung untuk
melihat suasana warga-warga di sini. Ya, selamat menyaksikan. Ikuti kita orang terus. Bang Yunus, ini rumah apa? Ini rumah adat, bukan kampung. Masih di sini. Oh iya, saya perlu naik ke situ. Boleh, boleh, silakan. Oke. Okay. Karena kita juga orang baru sih. Oke, okay, siap. Kita menaiki rumah adat. Saya naik bersama peci-peci bos orang. Oke, di rumah ada orang Papua. Di sini umadat orang kampung. Jadi saat lagu dia bunyi, terus bunyi gagar, terus suara naik itu, tetap Wefru itu tetap orang tidak akan tidur sampai pagi. Ya, budaya harus dipertahankan dan suku harus dijaga. Oke, salam, moga benar. Oke, dan teman-teman kita bergerak menuju kampung Kokoroba, kampungnya di depan. Oke, teman-teman, inilah kampung Kokoroba. Dinding rumahnya semua warna biru harus. Memang serempak, mereka serentak dan kompak selalu. Kampung ini sangat berbeda. Oke. Ini kampung Kokoroba. Di sini ada terdapat salah satu air terjun yang paling unik di kampung ini. Yang susah dan terbijak. Namun selalu membahagiakan masyarakat. Pak Derbel, tadi bilang ketong gimana? Ketong ke mana? Main-main di air terjun. Main-main ke air terjun? Iya, ke air terjun. Oke. Kita main-main ke air terjun ini. Saya dari sini kita dengar suara air terjun deras sekali. Jadi saya bersama Pak Driver terus dengan kakak. Oke, untuk itu selamat menyaksikan air terjun.